ada. Kalau bapak jujur, kooperatif, nanti memudahkan bapak juga nanti. Bagus bapak jujur sekarang. Gak ada, Pak. Gak ada? Gak ada. Dalam perjalanan ini ketika kita ajak ngobrol, kelihatan banget bahwa ini yang bersangkutan ini sedang tidak konsentrasi. Dari hasil ronsen tadi, dokter menyatakan bahwa di dalam usus besar dia itu ada 3 bungkusan kecil yang kita indikasi bahwa itu adalah narkoba yang ditelan. Berapa kau bawa? Enggak ada, Pak. Saya sakit, Pak. Aduh. Daripada di kantor sakit, kau tolong kooperatif gitu loh, Mas. Tadi aku manggil Mas, sekarang aku udah manggil kau sekarang. Saya sakit, Pak. Bohong. Sakit apa? Batu-batu. Bulat-bulat besar itu. Apa? Semalam makan apa? Ayo, ngomong aja. Mumpung sebelum di kantor nih. Malam makan pelam saya, Pak. Hah? Makan pelam. Apa itu pelam, Pak? Pelam, pelam. Mangga, mangga. Mangga kecil, telan bulat-bulat gitu. Oke. Kamu telan, apa kamu masukin dari a**? Tidak, Pak. Saya sakit perut. Kamu telan, apa kamu masukin dari anus pelamnya? Mungkin begitu bahasa kamu dari sana kan, kodenya pelam gitu ya. Pelamnya kamu telan dari mulut, apa kamu masukin dari... Tidak, Pak. Saya sakit perut betulan, Pak. Berapa orang kalian berangkat ke sana? Tidak ada, Pak. Saya sendiri, Pak. Yakin kamu sendiri? Sendiri, Pak. Sendiri. Yang beli tiket kamu siapa? Sendiri? Tiket ferry? Hah? Tidak, Pak. Saya sendiri. Itu teman saya, Pak. Teman kamu yang beli tiketnya? Iya, Pak. Siapa namanya? Woi, jawab, Koni. Amin, 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 amil kali kau. Jadi amir kau yang amil tuh berisi buat kau tuh. Iya, Pak. Dia nyuruh kamu ke Batam gitu. Iya, Pak. Nah, kau amil kan, berarti kau udah pecah kuban ntar lagi. Wah. Jadi itu punya si Amir ya, barangmu. Pak, kawan saya sini, Pak. Kawan bagus punya, Pak. Oh. Yang nyuruh kamu itu ya? Nyuruh apa nih, Pak? Bawa. Bawa apa tuh, Pak? Pelam-pelam di perut tuh, pelam. Kayak kamu telan bulat-bulat pakai biji sama saya biji. Saya tak ada bawa-bawa, Pak. Saya sakit perut kita betul. Kita nanti di kantor. Sekarang saya cuma nanya dulu. Nah, saya kan di sini begini orangnya. Nanti kamu lihat di kantor saya aslinya gimana. Eh. Yang bersangkutan kita bawa ke kantor untuk periksa yang bersangkutan lebih mendalam untuk mengeluarkan barang yang di perut dia itu dengan cara memberi yang bersangkutan obat pencahar. Stop it, guys.